apa nama, apakah hukum membuat patung mainan ataupun dia mereka ataupun mencipta satu patung berbentuk untuk dijadikan cenderahati seperti kicin yang berbentuk haiwan ataupun seumpamanya ataupun berbentuk gambar-gambar, membina monumen, patung, lukisan di dinding, mungkin boleh disandarkan kepada perkara tersebut. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muttafaqun alaihi, inna ashhab hadhihi as-suwar yaumil qiyamah yu'adzabun. Adakah dia terkait dengan hadis ini dan juga hadis yang seumpamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tuan-tuan, ada beberapa isu dalam ni, tapi saya nak sebut idea umum Islam ni. Islam ialah agama is religion iconoclast. Dia adalah agama anti patung, anti berhala. Sebab itu apa saja bentuk patung, bentuk apa-apa yang berunsur dibesarkan, diagungkan, Islam against benda tu. Kerana dia boleh berkembang menjadi akhirnya menjadi berhala. Islam again. Itu dulu. So kalau boleh elak benda patung ni, this is the best. Cumanya para ulama bincang, ada tak pengecualian? Ini tengok dalam fatwa pengelih pun ada. Bincang lanjutan kuasa fatwa dulu. Buat tahun bila kita dah pernah bincang hal ni. Ada tak pengecualian bagi hal-hal tertentu? Oleh kerana di dalam hadis Nabi SAW ada pengecualian, jadi para ulama menyebut beberapa pengecualian. Pengecualian apa? Pengecualiannya semua orang tertumpu kepada riwayat sahih di dalam riwayat Abu Dawud, di mana Aisyah radhiyallahu anha telah bermain dengan anak patung ni. Bila Nabi kata mahadha ya Aisyah, dia kata hadhi banati, ni anak patung tu. Nabi kata malladhi ara, Nabi kata apa, dia kata, dia tunjuk faras, kuda. Nabi kata malladhi ara, malladhi ara wastahun, benda apa yang kau tengok di tengah tu, dia kata faras. Nabi kata malladhi alai, apa yang ada atas kuda ni, dia kata janahan, dua sayap. Nabi kata faras lahu janahan, kuda ada sayap. Aisyah kata alam tasma', kau tak tahu kau bahasanya analis Sulaiman pada khailan laha ajniha, kau tak tahu kau bahawa Sulaiman ada kuda yang ada sayap. Dalam riwayat tu fadhahika Rasulullah SAW, Nabi gelak ke Aisyah. Ulama-ulama yang mengulas hadis ni kata ni untuk budak-budak. Tetapi kita jangan lupa dalam awal hadis tu dia sebut kalimah Rasulullah min ghazwati Tabuk au Khaybar. Nabi balik daripada perang Tabuk ataupun Khaybar. Perang Tabuk dan Khaybar ni dah 9 tahun 9. Tahun 9 perang Tabuk. Artinya umur Aisyah tu dah balik dah. Bukan tahap budak-budak lagi masa dia main tu. Itu yang menyebabkan sebagian ulama kata kalau orang perempuan bolehlah main. Maksudnya permainan patung ataupun haiwan yang dijadikan sebagai permainan yang bukan lita'zim, untuk dibesarkan, tidak menjadi kesalahan atau pengecualian lah. Hatta kalaupun dimain oleh dah besar dah duk peluk peluk bah, teddy bear tu, adakah teddy bear tu termasuk dalam yang dilarang? Berdasarkan riwayat ini tidaklah termasuk ia yang dilarang. Cumanya dia patah kalau lelaki yang main, lelaki kalau main ni main isu lain pula. Ni dia tasyabuh dengan perempuan ke tak? Dia main isu lain pula. Dia boleh pi pada ini tabiat kewanitaan. Permainan wanita. Kalau lelaki duk main nak patung ni, ni demam banyak. Ni demam banyak. So ini cerita lain. Agama tak boleh benarkan benda-benda yang lambi larang. Tak mau lelaki buat sifat-sifat yang menjadikan dia wanita. Itu termasuk dalam larangan lain.
Tapi kalau orang tu ada jual kicin, dia beli kicin, tak ada li ta'zim. Sekadar satu benda kenang-kenangan dia yang lepas pada tu dipijak, jauh jatuh, dibuang, yang tak ada apa-apa unsur, ini termasuk di dalam pengecualian. Walaupun ada di kalangan ulama yang tasyaddud dalam hal ini, yang keras. Tapi wallahu ta'ala alam, dalam perkara berdasarkan hadis Aisyah ni, ada kelonggaran bagi hal-hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam.